Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kali ini saya sudah berada di lokasi hunting ya. Seperti biasa, saya tidak punya tujuan dan hanya berjalan-jalan keliling kampung. Dan saya sampai pada lokasi yang mengagetkan kawan. Di sini ternyata banyak sekali burung punainya. Tapi lokasinya di susah juga kawannya, semak belukar. Sepertinya di sini tempat tidur mereka. Jadi ini, nah, suara burung roa-roa, tekukur, punai di sini sudah mulai terdengar banyak sekali kawan. Bisa saya tunjukkan lokasinya. Di sana kawan. Lihat semak-semak belukar itu sepertinya tempat tidur burung-burung kawan di sini. Nah, itu ada burung 1, 2, 3, 4, burung punai. Tadi banyak sudah terbang keluar dari sana semua. Saya perhatikan. Dan saya juga bawa pancingan seperti biasa. Kali ini saya menggunakan 3 jenis umpan. Kroto, jangkrik, dan kodok. Saya membawa 2 buah pancing kawannya. Sepertinya saya harus hunting dulu sebentar kawan. Saya harus hunting dulu sebentar karena burungnya sangat menggoda sekali. Kita cari yang dekat-dekat dan bisa terjangkau kalau dapat. Oke, saksikan terus keseruannya. Mantap. Mantap. Lihat daun di sebelah kepalanya. Pas di atas kepalanya. Syahdu. Ada tekukur kawan. Ada burung tekukur juga. Yang jauh sana susah kawannya, kita tidak usah tembak. Kita tembak yang ini aja. Bismillah. Aduh. Kena kawan. Aduh jatuhnya. Jauh kawan ke sana. Nanti kalau bisa kita coba cari kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimisnya ke kanan kawan. Kita bangsi ke kanan, malah normal lagi dia. Kelemahan unit tanpa regul kawan. Oke kawan, kali ini kita pindah haluan ya. Hunting kurang beruntung. Burungnya sudah dicari kemana-mana. Yang sudah KO semua tidak ketemu. Belum rezeki. Jadi kita pindah haluan. Mudah-mudahan di mancing ini ada rezekinya kawan ya. Dimakan kawan, pancing itu dimakan kawan. Wih. Lepas kawan. Saya tidak melihat-lihat. Asik main pancing kotek. Ternyata pancing ini kita dimakan. Langsung dimakan kawan.
Mantap. Wih. Ternyata ikannya sudah mencium keberadaan umpan kita. Langsung saja kawan. Ya, tarik. Ya. Nah, tarik. Kita tidak tahu ini jenis ikan apa kawan. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Wah, ikan betok kawan. Ikan betok. Lihat kawan. Ya, sedikit mengecewakan lah size-nya. Tapi kita syukuri saja kawan. Alhamdulillah. Satu poin. Innalillah. Lepas lagi lah. Kumpulkan dulu. Dimakan kawan. Wish, strike. Mantap dengan size yang lebih besar kawan. Alhamdulillah. Dan lepas lagi ke parit kawan. Mantap. Belum rezeki kawan ya. Lulah disesali kawan. Coba lagi kawan. Dapat kawan. Kita dapat kodok yang lebih besar. Ini ceritanya kodok makan kodok kawan. Nah lihat. Kodok. Kodok, bukan kodok kawan. Ternyata kodok itu karnivora. Kaget sih. Kodok makan kodok. Tapi kita tidak perlu juga kawan. Kodok dengan sebesar ini. Kita lepaskan saja kawan. Ngapain juga kamu ini kurang kerjaan. Kurang kerjaan apa kurang makanan kamu nih? Makanya. Ini kawan. Kita rilis dia kawan. Aduh. Kita pindah lokasi kawan. Oke kawan. Saya taruh kameranya di sini biar kawan. Biar kawan-kawan bisa melihat posisi pelampungnya ketika dimakan. Di sini ya, nanti ya saya. Nah, sini. Saksikan terus, mantap. Di sini ikan betoknya sangat banyak sekali, kawan. Frekuensi dimakannya tuh sangat cepat sekali. Bisa kita lihat bersama ketika pancing baru ditaruh. Dalam hitungan detik kawan, sudah dimakan lagi. Tidak sampai 1 menit. Lihat, sudah dimakan. Nah, aduh. Tidak sampai kawan. Jatuh duluan di tepi situ. Nah, dimakan, langsung dimakan kawan. Aduh, lepas lagi di situ kawan, jatuhnya di sini terus. Ah, belum rezekinya kawan. Kita coba lagi. Ikannya sangat banyak sekali. Sekian lama tidak strike, akhirnya bisa strike lagi. Kita dilepas terus.
Strike lagi kawan. Tap. Lepas lagi kawan, langsung nyemplung lagi dia. Dapat lagi kawan, strike bertubi-tubi. Cek lagi kawan. Ini saya menggunakan umpan kroto kawan ya. Masih menggunakan umpan kroto. Tapi sangat boros sekali, jadi pemakaian untuk setiap pemasangan pasti habis. Karena kroto itu lembut kawan ya. Langsung hancur dia, beda dengan cacing. Tidak tahu ikan di sini apakah mau dengan cacing, mau makan cacing apa tidak. Kalau mau makan cacing, besok kita coba lagi kawan dengan menggunakan umpan cacing. Yang pastinya lebih awet, bisa untuk berkali-kali pemancingan. Wah, kali ini kita mendapatkan ikan yang berbeda kawan. Ini ikan seluang, mantap. Enak kawan ya, ikan seluang ini. Wah, size-nya lumayan kawan yang ini. Alhamdulillah. Dari tadi yang kecil-kecil mulu, ini yang dewasa. Alhamdulillah. Mungkin baru pada mulai pada datang kawan yang dewasanya ini. Tinggal nunggu yang big size-nya kawan. Dapat kawan, ternyata ikan seluang lagi. Mantap. Mataharinya mulai keluar lagi. Iya, nyantol lagi. Iya, nyantol lagi. Langsung dimakan. Kroto saya habis, saya akan menggunakan umpan jangkrik. Stok masih ada. Strike kawannya. Strike pertama umpan jangkrik. Ternyata biar cepat tenggelam jangkrik, kepalanya harus dibuang dulu kawannya. Jadi dia langsung tenggelam. Ini jangkriknya warnanya coklat kawannya. Dia baru ganti kulit. Jadi kepalanya kita buang dulu, pahanya kita buang.
biar tidak ngapung-ngapung lagi ya. Langsung lepas kawan. Nih yang dari tadi ngabisin umpan jangkrik kita dapat juga akhirnya. Pakai payung kita kawan, panasnya luar biasa. Wih, dapat lagi. Aduh. Alhamdulillah. Detik-detik umpanmu habis kawan, akhirnya dapat juga. Luar biasa. Wih. Wih. Size-nya lumayan-lumayan kawan, makin umpan tinggal dikit malah dapatnya yang gini-gini. Aduh. Pandai dia nih. Tinggal satu lagi umpan kita udah selesai. Langsung dimakan kawan. Lihat kawan, size-nya lumayan. Ya ampun. Mudah-mudahan jangan rusak umpannya. Mudah-mudahan jangan rusak umpannya. Bisa dipakai lagi. Alhamdulillah. Masih bisa dipakai satu kali lagi. Dua kali lagi. Tiga. Tidak dapat kawan. Habis. Luar biasa. Rezekinya sampai di sini. Waktunya kita pulang kawan. Oke. Sampai jumpa nanti di rumah. Ini hasilnya, sudah saya garami. Sudah selesai saya ungkep. Setelah digoreng.